Parti Bersatu perlu memiliki ciri-ciri tersendiri serta matlamat dan dasar yang kukuh dalam terus menegakkan perjuangannya. Pada masa sama, Bersatu harus mengambil iktibar dengan apa yang telah berlaku terhadap UMNO selama ini. Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir berkata, jika parti itu berhasrat mendapat sokongan orang Melayu, maka ia hendaklah menjadi parti bagi golongan tersebut. Parti Melayu Bumi Putera dari segi keahliannya, tetapi itu sahaja persamaan dengan UMNO selepas 2003. Kita tidak ingin menjadikan UMNO selepas 2003 sebagai contoh bagi kita. Sebaliknya, Parti Pribumi dengan ikhlas berjuang untuk pribumi. Tun Dr. Mahathir berucap menyampaikan ucapan dasar sepada Perhimpunan Agung Tahunan kali kedua di Putrajaya. Turut hadir Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan timbalannya Datuk Sri Mukhlis Mahathir. Perhimpunan ini dihadiri kira-kira 3,000 perwakilan dari seluruh negara termasuk beberapa pemerhati asing dari luar negara.